Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara edit video 3D zoom di aplikasi CapCut atau CapCut. Kalian bisa download dulu untuk aplikasinya di Play Store secara gratis. Nama aplikasinya CapCut atau CapCut. Kita masuk ke Play Store untuk download aplikasinya. Kalian bisa tulis untuk nama aplikasinya CapCut. Nah, seperti ini untuk nama aplikasinya. Nah, ini kita langsung buka untuk aplikasinya. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Setelah itu kalian klik proyek baru yang ada di atas itu, proyek baru. Setelah itu kalian masukkan foto kalian yang akan kalian jadikan 3D zoom. Kita contohkan untuk fotonya seperti ini. Kalian bisa masukkan 5 atau 7, terserah kalian. Kita masukkan fotonya. Setelah itu kalian pilih foto mana yang akan kalian zoom. Kita contohkan untuk fotonya seperti ini. Kalian klik fotonya. Setelah itu kalian cari menu gaya yang ada di bawah. Nah, itu ada menu gaya. Setelah itu kalian klik 3D zoom. Nah, ini kalian coba ke foto lainnya setelah selesai. Untuk langkah membuatnya seperti yang di awal tadi. Nah, seperti ini. Kita geser fotonya lagi. Setelah itu kalian pilih 3D zoom. Nah, itu untuk caranya seperti itu. Ini ada 9 foto. Kita masukkan, kita coba 5 atau 4 dulu. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini. Jadi ini lagi viral di TikTok. Kalian bisa pakai aplikasi CapCut, CapCut atau CapCut. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi caranya seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.